Halo guys, gue Oki Jam. Hari ini kita bakal unboxing lagi mystery box. Wah, dia yang suka mystery box, kasih like dulu videonya. Yang belum subscribe, subscribe channel Oki Jam sekarang juga. Nah, hari ini guys, kita buka mystery box dari fat19.com. Waduh, pokoknya guys, fat19 itu mereka menjual barang-barang unik. Segala macam barang unik ada, mystery box juga ada. Jadi langsung aja nih, kita cobain ya. Nah ini guys, websitenya fat19.com, mystery box. Waduh, ini punya gue ini yang versi large guys, yang besar. Dia ada versi small, ada yang large, ada yang mega, ada yang ultra mega paling gede. Jadi harganya itu mulai dari 465.000 sampai 1.500. Yang punya gua ini $50, harganya 776.000 guys. Jadi kalian mau beli, langsung cek link pembeliannya di deskripsi di bawah. Nah ini deh guys, waktunya kita buka. Gua belum ada buka ini guys, dari kemarin datangnya, tapi gua pengen buka tapi penasaran, nggak pengen buka sendiri gitu. Jadi pas di video aja. Nah ini sekarang kita buka. Gua nggak tahu ini beratnya, kayaknya sekitar 1 kiloan ya. Gua nggak tahu isinya ada berapa, isinya apa aja. Pokoknya kalau lebih dari $50 berarti kita untung belanja di sini guys. Langsung kita buka aja ya. Ini unboxing mystery box dari fat19.com. Oke, yang large kita buka sekarang guys. Mudah-mudahan dapat HP. Waduh, dapat HP, Pak. Kagak ada HP Pak di mystery box ini. Dia barang-barang unik semua guys. Jadi sekalian untuk di-review, nanti kan dicobain. Nah, kita bukanya, gua nggak mau buka langsung guys. Gua pengen ngambil gini nih. Nih, gua nggak tahu ada berapa isinya ya. Gua giniin. Gua ambil satu aja guys. Gua ambil satu. Waduh, apa nih? Wow, ada ininya guys. Biar nggak goyang-goyang. Wow, dapat kartonnya gitu. Sekarang kita buka dulu guys. Kita ambil satu dulu ya. Ini gua nggak tahu nih. Kita ambil satu dulu. Nah ini nih. Bungkus plastik ini gede nih guys. Wow, ini apa nih? Nah sekarang kita buka. Ini gua nggak tahu nih apa nih isinya nih. Kayaknya mungkin bubuk-bubuk atau apa. Kita cobain buka dulu guys. Siapa tahu bubuk coklat kan bisa dibikin buat milkshake deh. Nah ini. Oh, boneka. Kita dapat boneka kucing bajak laut. Gila. Oh, ini. Oh, gitu dia. Oh, bisa berdiri dah guys tuh. Mereknya Puritos Tamago. Uncute. Wah, lucu banget guys. Kucing bajak laut nih, tuh lihat. Waduh, kucing legend. Gak ada apa-apa ya guys, gue kira ada nyimpan duitnya dalam ini, kayaknya gak ada. Oke lah ya, ini lumayan guys, ini kalau dari kualitasnya kayaknya harganya sekitar 50-70 ribuan lah. Langsung kita buka lagi guys, yang kedua kita ambil lagi. Kira-kira dapat apa nih ya, nah ini nih. Wah ini gue tahu nih, ini permen karet dalam bentuk bubuk guys. Nih, Sneaky Stardust. Waduh, gue pengen nyobain ini dari dulu. Dari dulu gue ngeliat produk mereka yang ini. Ini tuh permen karet, tapi bentuknya bubuk guys. Biasanya kita kan berbentuk apa ya, permen gitu ya. Kalau ini enggak guys, dia berbentuk bubuk permen karetnya. Keren banget, kita gue cobain dulu. Ini rasa strawberry. Gue lupa kayak permen apa, tapi waktu dimakan dia jadi keras gitu. Gue baru sekali ini makannya dari Amerika. Halal atau enggak guys? Kita ambil lagi barang selanjutnya. Kira-kira kita dapat apa nih? Nah ini nih. Apa ini? Wow, ini juga guys. Ini mainan satisfying, gue tahu ini. Snappers. Waduh, ini bisa kita buka. Cara mainnya itu guys, cara mainnya itu kita tekan ini ya, biar dia nyatu. Ini tuh ada kayak suction cup gitu. Nanti kalau ditekan dia nyatu. Kalau pas di kita tarik dia berbunyi ini ya. Gua tempelin. Gua lepas. Biar dia lepas, nanti dia bunyi sendiri. Tuh. Tuh, waduh, mainan satisfying enggak? Jadi kalau stres-stres langsung gitu aja tuh. Tuh, mantep, ini unik banget nih. Sekarang kita ambil lagi ya, kira-kira kita dapat apa lagi nih. Gua udah dapat 3 barang, nah ini apa nih. Wow, ini kartu awesome 3D poker guys, kartu guys. Gua gak tahu ini kartu apa. Kayaknya kartu ini dah 3D, dia di dalam itu bentuknya tuh kartunya 3D guys. Ntar kita cobain di barang-barang unik. Gua gak tahu udah berapa barang lagi. Ini wah, ini ada yang gede, kayaknya yang gede itu terakhir aja guys. Ini yang kecil-kecil dulu. Wow, melting snowman. Ini berbentuk apa namanya ini, manusia salju guys. Kita buka dulu ya. Nah ini nih guys, jadi nanti ini kayaknya kita kasih air, dia berbentuk kayak es gitu ya. Terus kita tempel-tempelkan ininya, aksesorisnya ini. Jadi dia bentuk kayak manusia salju gitu, kayak gini nanti. Ntar lah gue cobain di barang-barang unik, video barang-barang unik. Sekarang kita ini versi unboxing aja. Kalau yang bisa kita cobain di video ini. Kalau nggak bisa di video selanjutnya. Oke, okay. Kayaknya ada beberapa barang lagi. Wah ini gede nih guys, lumayan nih. Apa nih? Coils. So many ways to play. Waduh, coils cup. Gue nggak tahu ini apa. Kayaknya ini mainan satisfying juga guys. Kalau dilihat dari sini itu kayak fidget toys gitu ya. Gue nggak tahu juga. Ini pasti mainan satisfying guys. Kalau ditekan-tekan gitu nanti dia lompat-lompat atau gimana. Gue nggak tahu ya. Ntar kita cobain di video selanjutnya juga. Ini udah berapa barang ya? 1, 2, 3, 6 guys. 6 ini barang ke-7. Kira-kira masih ada yang kecil-kecil nggak ya?
boxnya apa nih? Ini kayaknya kertas karton. Oh, ini kertas ininya guys, gue lupa. Aduh, jangan dilihat ininya. Nanti aja guys. Itu kertas ini, apa nama invoice-nya. Kita, nah ini yang terakhir guys. Ini yang paling gede nih. Waduh, gue gak sabar nih. Aduh, gimana cara ngambilnya? Kita buka aja udah. Oh, masih ada guys. Ternyata masih banyak yang kecil-kecil ya. Oh, ini gue tahu nih. Kalau kita taruh di sini, nanti kita tekan, blum, dia lompat. Tuh, sesuai kayak gini namanya. Tuh guys. Jadi kayak suction cup gitu. Ntar kita cobain juga di video selanjutnya. Ini unik banget. Gila, banyak-banyak. Lihat, udah 7 mainan guys. Unik semua. Ini, oh ada lagi guys. Ini yang kelapa nih. Ini apa nih? Oh, ini kayak permen. Permen lollipop dicelup-celup gitu guys. Tuh. Tuh ada rasanya. Ini makanan ternyata. Ntar kita cobain juga dah. Udah 8 guys. Kayaknya untung gue ini beli ini. Oh, masih ada guys. Ini kecil banget. Ini apa nih? Licky Loot. Waduh, ini apa nih? Ini kayaknya udah nggak ada lagi yang kecil-kecil. Sekarang kita buka guys. Ini dia yang paling gede. Waduh, gila gede banget guys. Nggak ada lagi isinya tuh. Tuh, habis ya. Mantap. Nah, ini guys. Ini apa nih? Beat Dad. Wow, ini mainan kayak apa ini ya? Kayak Simpson gini, karakter-karakter orangnya. Ini kayaknya dibuka sekarang atau video selanjutnya aja guys. Beat Dad. Waduh, The Bonkers. Wah, gue nggak tahu nih. Oke lah, kita buka aja ini di video kali ini. Ini gue penasaran mainannya mainan apa sih ini. Kita buka, ini masih baru guys, masih bersegel loh. Waduh, bisa patah guys. Wow, ini peraturan. Oh, ini ternyata kayak ya game-game challenge gitu guys. Jadi ada peraturannya di sini, cara mainnya di sini. Terus kita dapat cup di sini. Wih, gila banyak banget guys. Cupnya ada 10 biji nih. Terus ada bola pingpong gitu. Oh, bukan bola pingpong guys. Bola pingpong mantulnya nggak terlalu kayak gini. Ada 4 biji bolanya. Terus kita dapat ini kartu. Nah, ini guys, ini jadi challenge-nya nanti. Ini tuh kayak kartu kesempatan gitu, guys. Jadi dia macam-macam, nanti kita ikuti apa yang disebutkan di dalam kartu ini. Wih, gila rapi banget, guys, dalamnya tuh lihat. Terus ini ada dadu sama ininya, segala macamnya. Nah, ini ada meteran kita dapat buat ngukur kain, guys. Mantep banget. Keren juga meterannya. Ini bola lagi, ternyata bolanya ada 5. Terus ini ada timer guys, ini timer kayaknya sekitar 3 menit, 2 menit atau 1 menit lah ya, gue gak tau juga. Terus kita dapat sumpit guys, lumayan guys buat makan sushi. Guys, kasih like dulu videonya, oke kayaknya gue untung nih belanja ini ya. Kita dapat sticky note juga di sini. Jadi isinya itu aja guys, gue belum tahu ini cara mainnya gimana. Pokoknya isinya keren guys, packingnya itu keren banget loh. Sampai ada busa-busa kayak gini, ini mainan mahal guys. Oke guys, jadi ini dia barang-barang yang kita dapat dari Mystery Box Fat19.com yang versi large-nya. Menurut gue ini unik-unik semua guys. Belum pernah gue lihat ini di toko-toko online kayak Tokopedia, Shopee itu belum pernah guys. Sekarang kalian komen di bawah mana menurut kalian paling keren guys. Ini, atau ini guys. Waduh, semuanya keren ya. Tapi yang paling gue suka itu kayaknya permen karet ini. Baru sekali ini gue cobain permen karet dalam bentuk bubuk. Terus yang ini guys, mainan satisfying. Waduh, ini wajib punya sih. Buat kalian yang mau beli Mystery Box Fat19 ini, cek link pembeliannya di deskripsi di bawah. Oke guys, cukup sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like videonya. Yang belum subscribe, subscribe channel Oki James sekarang juga. Gue Oki James, and I'll see you in the next video.